بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا ت Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa huwa khairun nasir wal mu'in. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa maulana wa habibina Abi Al-Qasim wa ala al alihi at-tayyibin al al tahirin al masumin -ma di dalam pembahasan kita kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masalah iqrar ataupun pengakuan yang dimana sebelumnya pernah kita ulas ya, yang dimana sebelumnya kita pernah ulas sedikit. Insyaallah sedikit kita uh, ulangi kembali dalam masalah Uh, apa ibas definisi daripada ikror yang dimaksud. Jadi ketika dikatakan ikror dalam bahasa kita maksudnya adalah pengakuan, ya, yang dimana seseorang itu mengaku dengan menghabarkan kepada pihak yang lain dengan pengakuan tersebut bisa menyebabkan kewajiban bagi dirinya untuk dilaksanakan kepada pihak yang lain misalnya kewajiban uh, apa membayarkan hutang, kewajiban misalnya membayar apa apa uh, apa barang-barang uh, pihak orang lain untuk diserahkan karena itu hak orang lain bukan hak dirinya. Itu. Jadi apapun yang berupa kewajiban dan berhubungan dengan hak-hak orang lain itu harus ditunaikan olehnya. Itu yang berhubungan dengan hak. Dan juga ketika dikhabarkan atau dengan dikabarkan pengakuan tersebut itu ada hubungannya dengan masalah hukum. Misalnya seseorang itu mengaku bahwa dirinya atau dirinya itu berzina, maka yang diwa, yang terkena kewajiban pada orang yang mengaku atau orang, orang yang berikrar atau mukir itu misalnya terkena hukum rajam misalnya. Ataupun dia melakukan membunuh orang lain, dia melakukan pengakuan Misalnya saya telah membunuh orang lain maka dengan pengakuan dengan ikrar tersebut maka baginya hukum baginya misalnya hukum esos gitu tergantung misalnya apa pengakuannya itu dia membunuh karena sengaja ataupun tidak karena sengaja kalau sengaja tentunya harus dibunuh kalau tidak karena sengaja misalnya atau dengan kondisi yang lain itu di dalam bab kisos insya Allah akan dibahas secara panjang lebar jadi di dalam masalah ikrar itu hubungannya dengan pengakuan bagi dirinya ya pengakuan dirinya kepada pihak yang lain baik yang berhubungan dengan hak orang lain dan berhubungan dengan kewajiban baginya ataupun yang berhubungan dengan hukum baginya ya, ini hukum tadi misalnya kisos atau rajam atau yang lain-lainnya Ataupun menafikan hak-hak orang lain, e, ataupun menafikan kewajiban orang lain bagi haknya. Maksudnya apa? Menafikan kewajiban orang, lain? misalnya e, dia mengikrar atau mengaku melakukan pengakuan bahwa si Fulan tidak memiliki hutang padanya. Gitu. Melakukan si Fulan tidak memiliki hutang padanya, jadi dia e, seolah-olah menafikan kewajiban orang lain dari dirinya atau si fulan tidak memiliki barang hak miliknya itu adalah pengakuan jadi pada intinya ikror atau pengakuan tersebut kembali dorornya atau kembali e, apa ibaratnya rumusnya begini jadi kembali dorornya atau kembali e, apa kerugiannya adalah kepada orang yang mengaku gitu kepada orang yang mengaku, yakni mukir, ini yani dia. Jadi parameter ikrar yang sekiranya yanfuz atau yang bisa dijalankan atau yang bisa diterima adalah kembalinya hal itu kepada dirinya. Kembali maksudnya bukan manfaat atau kembali apa istilah kembali mudaratnya kepada dirinya. Baik itu misalnya dia harus membayar hutang. Baik itu misalnya dia harus membayar diat baik itu dia harus menerima hukum kesos, baik itu dia harus menerima hukum rajam. Jadi segala pengakuan yang berhubungan dengan kewajiban dirinya, ya kan, atau penerimaan hukum padanya itu harus dia dia ikrarkan. Jadi dengan ikrar dengan tersebut itu bisa dijalankan dan ikrar termasuk eh, bagian daripada Uh, apa uh, hukum Islam yang dimana dijelaskan secara khusus dan ini bisa digunakan baik itu di dalam med Medan atau wahana pengadilan ataupun di dalam uh, kehidupan sehari-hari dan itu ada parameter khusus dalamnya hukum-hukum yang uh, khusus di dalamnya yang Insya Allah akan kita lanjutkan dalam masalah-masalah dalam masalah iklan tersebut bisa dengan menggunakan bahasa selain daripada bahasa Arab, baik itu bahasa uh, Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa yang lainnya, bahkan orang yang ibu bahasanya misalnya bahasa Indonesia bisa dengan ikrar dengan menggunakan bahasa Inggris ataupun dengan bahasa Arab, yang dimana dia harus mengetahui makna daripada ikrar yang dia ucapkan dan juga apa yang dia ucapkan itu bisa Uh, apa Ibaratnya uh, sifatnya itu harus sifatnya itu adalah uh, Sarih uh, Ataupun zuhur Tidak bisa dengan taradud Atau tidak bisa dengan yang tidak sarih Ini untuk menentukannya uh, Ucapan sarih atau tidaknya itu adalah uruf Jadi uruf masyarakat dengan yang menggunakan bahasa tersebut Mengetahui apa yang bisa ya apa yang ada dalam uh, apa, bahasa atau kesarihan tersebut Yang juga pernah kita bahas dalam bahasa sebelumnya bahwa uh, masalah ikrar tersebut bisa dengan cara uh, ibtida atau bisa dengan cara jawab ataupun dengan uh, cara uh, bahasa yang lain yang dimana menunjukkan bahwa, dia tersebut sedang berikrar itu misalnya dengan cara ibtida itu yang pernah tadi disebutkan misalnya li alaika kadza alayya ala misalnya alaika uh, al, li uh, atau laka alayya kadza itu dengan ibtida artinya dia dari awal dia mengucapkan ikrar ataupun dengan jawaban misalnya li alaika kadza na'am misalnya kalimat na'am di sana adalah Kalimat ikrar. Ataupun misalnya. Uh, misalnya dengan kalimat lain. Misalnya. Istagrab, istagrabta. Uh, Mini alfan. Misalnya. Engkau telah meminjam dariku. Misalnya sekian. Lalu dijawab dengan radad tuhu Atau misalnya adaituhu. Aku telah mengembalikannya. Atau kau telah menunaikan. Itu termasuk daripada ikrar itu sendiri. Ataupun dengan misalnya. Hadihidar taskunuha li bahwa ini ini rumah yang di mana engkau men, tem, bertempat tinggal di dalamnya adalah punyaku maka dijawab oleh uh, sang mukir istarai Tuha mingka aku telah membelinya daripadamu itu pun termasuk daripada kalimat jawab ada kalimat yang lain yang di mana kalau secara uruf kalimat ini tidak termasuk di dalam kalimat Uh, apa ibaratnya di dalam kalimat ikrar tapi termasuk di dalam kalimat uh, istihza atau penghinaan atau tahakum atau bermain-main lah lagu ya ini tidak bisa masuk di dalam kalimat atau di dalam ikrar misalnya ketika orang mengatakan li alaika alfadinar ya alfa alfadinar seribu dinar misalnya lalu dia menjawab naam atau sodak tuh tapi dia bersendagoro untuk melakukan penghinaan atau dengan demikian itu tidak masuk di dalam kategori ikrar gitu bisa terlihat misalnya ada orang dan itu sebenarnya mengingkari jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan apa ibaratnya bagiku jadi uh, misalnya anda wajib mengembalikan uangku misalnya sekian misalnya seribu dinar Lalu dijawab oleh sang orang-orang eh, lain misalnya na'am. Na'am di sana adalah maksudnya adalah mengingkari. Itu tidak dalam masuk dalam kalimat ikrar karena maksud di sana adalah untuk penghinaan. Ini tidak dimaksud di dalam kategori ikrar. Gitu. Jadi ikrar itu harus dengan cara pasti, tidak boleh main-main, harus la bahwa dia sedang mengisbatkan sesuatu, menafikan sesuatu atau mengkabarkan sesuatu. Nah, di dalam masalah syarat daripada eh, apa ibaratkan barang yang diikrarkannya atau sesuatu yang diikrarkan eh, bukan hanya barang ya, ada sesuatu juga. Ya, ini syarat fil muqarrabi, eh, ya sesuatu yang disyaratkan itu ada sesuatu yang bisa dilaksanakan kalau misalnya kalimat daripada atau kata-kata daripada sang mukir tersebut sodikon atau kata-kata daripada mukir tersebut adalah benar adanya gitu kalau kata-kata dari sang mukir tersebut benar adanya dan pengkhabarannya benar adanya maka sang mukir lahu atau orang yang menerima ikrar tersebut itu bisa melaksanakan E, apa ibaratnya e, e, ikrar tersebut baik itu e, hak Ilzam Alaihi ya al Ilzam Alaihi atau mutalabah bihi maksudnya apa e, sesuatu yang dimana dia bisa meminta daripada pihak lain yaitu misalnya dari pihak mukir atau orang yang berikrar gitu jadi e, itu harus bisa demikian kalau misalnya e, sesuatu tidak bisa dilakukan e, maka itu tidak bisa dijadikan e, sesuatu yang bisa diikrarkan gitu atau sesuatu yang mustahil untuk diikrarkan itu pun tidak masuk di dalam kategori ikrar tidak bisa demikian <tik> contoh-contoh yang bisa dilakukan di dalam ikrar misalnya masalah hutang ya kan misalnya masalah hutang atau keberadaan mal atau keberadaan harta dalam tangan orang lain itu bisa karena itu bisa di, bukan hal yang mustahil atau bukan hal yang e, apa ibaratnya yang main-main baik itu ya sesuatu itu di dalam e, pihak orang lain atau pihak dirinya itu berupa manfaat Ataupun berupa ain atau barang itu sendiri bisa berupa manfaat, bisa, atau perbuatan, sesuatu, atau kepemilikan sesuatu dalam pada tangannya, atau pada dirinya, atau pada pihak orang lain. Nah, ataupun misalnya, sesuatu yang ekor yang bisa menyebabkan uh, apa, uh, apa dilaksanakannya. Hukum had atau hukum kisos, misalnya, itu pun bisa masukkan di dalam ikrar dan masalah contoh-contoh yang lain. Bisa dilakukan, tetapi kalau dalam hal-hal yang e, sesuatu yang tidak dibenarkan, tidak benar, dan mustahil untuk dilaksanakan, ataupun yang bohong, itu tidak bisa e, dijadikan sebagai ikrar. Jadi, di dalam masalah al muqarbih itu harus apa harus ketika kalimat yang diikrarkannya itu benar maka sang mokor lahu itu bisa e, memintakan kepada pihak lain atau bisa menjadikan padanya adalah kewajiban itu tapi kalau misalnya tidak bisa demikian maka itu tidak bisa dijadikan mokor bihi nah Nufud ataupun ikrar yang bisa uh, dilaksanakan kepada sang mukir, uh, yang dimana ikrar tersebut, ya, kalau dinisbatkan, ya, kalau dinisbatkan misalnya, imdo daripada pihak, uh, apa pihak daripada uh, mukbar lahu, ya, yang dimana sang mukir ketika berikrar itu harus jadi hal yang dimana doror baginya gitu kalau misalnya nufud ataupun eh, ikrornya bisa eh, bermanfaat atau berjalan atau eh, apa eh, sahih untuk dilaksanakan di mana kalimat ikror itu yang dinisbatkan kepada eh, mukir contoh misalnya sebuah contoh jadi E, maka, tidak bisa pada saat itu dinisbatkan kepada sang mukir. Itu adalah manfaat baginya untuk masalah e, e, yang dinisbatkan. Ikrar yang dinisbatkan kepada sang mukir, contoh misalnya, seseorang berikrar bahwa dia adalah seorang ayah dari sang anak. Dia berikrar, maka dia menjadi doror karena dia menafkahinya, ya kan? Dia menafkahinya itu menjadi menjadi doror baginya. Nah, itu bisa menjadi nufud daripada ikrar tersebut. Tidak selainnya, tidak selain misalnya berikrar oh dia menjadi anak karena jadi warisan, karena manfaat baginya ini tidak bisa terjadi pada saat itu. Nah, oleh sebab itu bahwa ikrar misalnya seseorang yang mengikrarkan bahwa dirinya adalah ayahnya daripada seorang orang pihak yang lain maka bagi ayah tersebut yang mukir tersebut adalah dorot ini apa dia adalah menafkahkan kepada anak tersebut itu bukan sebaliknya gitu bukan menafkahkan padanya karena kalau berikrar untuk ajli-ajli menafkahkan baginya atau mendapatkan warisan, maka itu tidak yang tidak layan pun. atau tidak eh, apa ibaratkan eh, n, eh, tidak bisa eh, terlaksana ikrar yang diucapkan itu tersebut. Itu saja yang mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah wa'inayah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله <سؤال> يا الله يا قابل التوبات، يا سامع الأصوات، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات.